Jangan ngaku pecinta lotek kalau belum mencoba lotek yang satu ini. Ya, lotek legendaris di Bandung, lotek Kalipa Apo yang berada di Jalan Kalipa Apo nomor 42 Bandung. Lotek yang sudah berdiri sejak tahun 1953 ini dari dulu mempertahankan cita rasa yang sampai sekarang tidak berubah. Turun-temurun sampai sekarang generasi ketiga. Awalnya, Lotek Kalipa Apo hanya sebuah warung kecil biasa. Seiring berjalannya waktu, Lotek Kalipa Apo sudah seperti rumah makan pada umumnya. Nah, untuk dapat mencicipi lotek ini, bisa langsung datang ke Jalan Kalipa Apo nomor 42 Bandung. Buka setiap hari Rabu sampai dengan Senin, dari jam 9 pagi sampai 4 sore. Untuk mendapatkan lotek legendaris ini, hanya perlu mengeluarkan uang sebesar Rp22.000 saja untuk satu porsi lotek. Tidak hanya dijual lotek, rumah makan Kalipa Apo juga menjual berbagai macam makanan dan minuman tradisional lainnya. Seperti rujak, asinan, cendol, kolek, es campur, dan masih banyak lagi. Nah, untuk memesan lotek dan makanan di sini harus ngantri teman-teman. Biasanya, rumah makan Kalipa Apo sangat penuh pada jam makan siang. Selain lotek, menu andalan di sini adalah rujak banci. Apa itu rujak banci? Ya, rujak banci adalah rujak perpaduan antara rujak ulek dengan rujak cuka. Dan di atasnya diberi taburan kacang. Wah, sangat menggoda selera ya teman-teman. Sekarang saya sudah pesan lotek dan rujak banci, menu andalan di rumah makan ini. Ada menu lainnya. Ini lontong kari, terus ini kolak-kolak campur. Terus ada menu-menu lainnya, ada rujak, ada makanan-makanan lain lah. Pokoknya makanan-makanan jadul dan nasi campur yang kayak gitu, cendol. Ini recommended. Lateknya boleh dicoba juga. Saya datang ke sini biasa makan di sini dan jangan saya SMP tahun 92-an. Kalau ditanya berapa kali ke sini, ya nggak bisa dihitung ya. Nggak terlalu sering, tapi beberapa kali lah. Mungkin berapa kali. Boleh dicoba. Boleh dulu ya. Kali Papua Panjang ini terjadi sejak tahun 1953. Pertama kali sih waktu buka, aku cuma menyediakan meja satu. Sekarang baru mencoba untuk berjualan. Itu dimulai oleh suami saya dan mama dan ibu saya. Kebetulan kami baru mempunyai satu cabang saja di Jakarta. Untuk modal awal itu karena di tahun 1953 sebenarnya saya pernah menggunakan tapi itu kan masih zaman nenek saya dan ibu saya. Itu modal itu kami terus berjalan ya, jadi ya terus saja berlangsung. Ya sebenarnya kalau penghasilan itu sudah cukup ya, tergantung dari lubang. Kalau banyak yang pelanggan datang membeli, ya pasti penghasilan lebih besar. Tapi kalau misalnya pasnya cuaca jelek, cuaca hujan, biasanya penghasilan juga akan menurun. Kalau untuk lotek, itu sebenarnya kalau bicara kita rasa sih memang tidak begitu jauh dengan waktu yang dibuat awal-awalnya. Untuk kami masih mempertahankan rasa dari bulog kita sendiri dan mungkin orang juga sih lebih mudah. Kalau untuk studi dasar itu sebenarnya resepnya sama semua. Cuman kalau di kami itu
membuat bumbunya itu dengan cukup kental dan bumbu dan garamnya akan lebih kuat. Untuk bijak banci, karena sebenarnya itu dibuat karena adanya perpustakaan. Orang tuh biasanya kalau makanan dibeli itu kan membeli rujak cuka. Yeah. Rujak cuka itu kan ada kuahnya agak encer dan kuah cukanya juga rasanya agak lebih asam. Kemudian selain itu juga dia kan rujak cuka. Rujak cuka itu kan bumbunya kental ya. Nah kebetulan ada yang membeli dia akhirnya yang kita rasanya jauh gitu. Jadi ya coba kami coba membuat dengan itu yang jauh merawat itu hasilnya dari teman-teman harus banget nih datang dan nyobain Lotek Kelapa Apo, Lotek legendaris di Bandung. Gak usah khawatir juga. Sekarang Lotek Kelapa Apo sudah mempunyai cabang yaitu di Jakarta. Langsung aja datang ke sana. Gak akan nyesel deh dan pasti ketagihan.